Halo guys, jumpa lagi di Meong Game Channel guys. Kita main lagi Crab Monster guys, alias mini Crab Monster. Oke, kita lanjut. Aku akan rencana ini ha. Sekarang ini aku akan merencana membuat stadion main bola guys. Stadion main bola guys, buat main bola mini Crab ya guys ya. Akan seperti apa jadinya? Makanya kalian tetap stay tune terus di Meong Game Channel guys. Ini aku akan merapihkan dulu ini guys. Aku akan merapikan dulu bagian ini guys, biar rata semua guys. Ini kita tutup saja guys, ada air sedikit gak apa-apa guys, kita tutup aja di bawahnya ini air guys. Tapi ini kok tumpah karena si Azka yang numpahin guys. Oke, gak apa-apa, mantap sekali. Sekarang aku akan tarik bentang dulu guys, biar buat jalur tengah dulu di sini guys ya. Aku akan bikin stadion yang sangat besar sekali guys, jadi biar mantap. Aku akan ke si Ajka udah mulai aja itu guys. Oke, nggak apa-apa guys, biarin aja. Sekarang aku akan narik bentang dulu lurus, jadi ya nggak bisa mirip-mirip banget guys, tapi setidaknya aku setidaknya bisa sesuai dengan stadion aslinya guys ya. Kalau mirip banget ya bukan di mini crab berarti guys ya. Ini aku akan tarik bentang dulu ke sini guys, buat aku bikin lapangan tengahnya dulu guys ya. Lanjutkan lagi pembangunannya guys. Oke, kita mantap sekali guys. Aku akan menata semuanya dulu. Aku sih kurang begitu tahu guys panjang kali lebarnya apa sebuah lapangan main bola itu guys ya. Cuman aku di sini akan membuat aja yang penting semirip mungkin guys. Ini ditemanin si Ajka MGC guys. Kalau enggak, kalau sendiri mungkin akan lama guys, tapi nggak tahu juga sih. Aku rencananya ini kan akan membuat lapangan yang begitu besar sekali guys, mungkin nggak bakal kelar sejam dua jam ya guys ya. Makanya kita tetap fokus dulu ke sini dulu guys. Aku akan fokus pembangunan ini dulu guys. Nah ini biar biar malam, saat malam begini biar jadi kelihatan siang, harus minum ramuan ini guys. Tadi namanya lupa sih Azka yang tahu mah guys ramuannya, jadi biar kelihatan terang terus guys pak kalau kalau minum ramuan ini ya guys ya. Aku akan tarik ini bagian ini guys, ini khusus buat bikin lapangannya dulu guys. Jadi aku akan panjang kali lebarnya ya sekitar berapa meter, yang penting besar ya guys pokoknya. Jadi aku akan membuat stadion yang sangat besar sekali ya guys. Makanya tetap kalian pantau, mungkin aku nggak bakalan dibikin apa beberapa episode ya guys ya. Kalau misalnya disatuin kayaknya bakal panjang banget sekali guys sepertinya guys. Oke, nggak apa-apa guys, yang penting aku lancar nih dalam membangun ini, nggak ada kendala guys ya. Jadi doain aja biar aku cepat selesai guys. Pasti prosesnya butuh waktu lama guys guys, seperti membuat Monas di video sebelumnya guys ya. Ini aku bikin buat bagian lapangan dulu guys, biar dibantu si Ajka guys, biar si Ajka yang nutupin semua rumput-rumput di lapangan tengah ini. Katanya dia pakai karpet aja guys, jangan pakai rumput ya guys. Oke, nggak apa-apa, ikutin aja gimana maunya dia guys ya. Seperti ya, mudah-mudahan lancar guys proses pembuatan lapangan main bola di Minecraft Crab Monster guys. Ini sangat bahan bakunya sangat simpel karena udah disediain nama gamenya guys ya. Oh iya guys, game ini ada di Play Store guys. Seperti aku bilang di video sebelumnya, aku selalu ngingetin kalau kalian yang mau main game ini tinggal download di Play Store, modal kuota ya guys ya. Bukan modal pulsa. Tapi pulsa aja dari kuota ya. Tapi kuota juga dari pulsa ya guys. Oke, nggak apa-apa guys, kita lanjutkan. Ini si Ajka udah ngebantu aku guys, dia mau menutupin yang tengahnya itu buat rumput-rumputnya guys. Sekarang aku akan membersihkan ini dulu guys, aku rapihkan semua. Pokoknya aku akan bikin stadion yang sangat besar sekali guys ya, mantap sekali pokoknya guys, keren sekali pokoknya. Ini udah ada di kepala aku ya guys, bayangannya seperti apa stadionnya. Makanya aku akan wujudkan di Minecraft ini guys, mantap sekali kan guys. Oke ya, setidaknya aku bisa ngebangun stadion di sini guys. Kalau stadion di dunia nyata kan butuh modal yang sangat besar sekali ya guys ya, makanya aku bikin di Minecraft modal kuota doang. Download di Play Store. Dan si Ajka kenapa mendekatin aku guys. Oke, ini udah larut malam lagi, aku akan minum mana ramuannya. Aku akan, oh ini udah masih malam guys, mungkin ini tengah hari ya, tengah malam guys, sangat gelap sekali kalau misal ramuan aku habis guys. Di sini aku akan cari blok guys ya.
Ya di sini aku cari box, bloknya guys, bloknya pakai yang warna coklat. Kalau sampingnya itu biasanya kalau apa, kalau misalnya lapangan bola itu sampingnya itu pakai yang blok yang coklat gitu guys. Makanya aku akan kasih blok warna coklat, tapi apa pakai rumput aku juga belum pas nih, belum tahu yang pas. Bagusnya sih kalau tengahnya itu pakai blok yang warna coklat itu guys. Oke, kita coba aja guys. Mana blok, nah pakai ini aja kali guys ya, pakai blok yang warna coklat ini ya guys ya. Kita coba pasangin dulu. Buat apa ini, main rumah tangga ya guys ya. Oh nah ini kayaknya pas guys. Oke, di samping-sampingnya sekitar jarak 1 meter aku akan kasih blok-blok warna coklat ini ya guys ya. Sekelilingnya si Azka udah mulai kecapean ya guys ya. Iya, makanya pantau terus channel aku guys, biar aku semangat terus guys. Ini dia blok-bloknya aku pasang di sekelilingnya ya guys ya. Di sekelilingnya aku pasang ini biar semuanya permanen ya guys, nggak dirubah-rubah lagi guys. Oke, mantap sekali guys. Ini dia sekelilingnya jarak 1 meter guys, aku akan kasih blok-blok warna coklat ini guys ya. Sepertinya kalau di dunia nyata itu blok-blok apa bagian luar luar stadion itu kadang-kadang kosong guys, langsung ke tribun penonton, tapi aku enggak guys. Wah ini udah habis guys, aku harus minum lagi guys. Minumnya, cara minumnya gampang guys, tinggal dikocok-kocok doang guys, kita langsung terisi kembali ya guys. Nah ini dia udah siang lagi, padahal bukan siang, ini kondisinya malam. Tapi bedanya ada gelembung-gelembung terbang gitu guys. Oke, si Azka kemana main lagi guys, ternyata malah dibiarin tengahnya guys, dia malah kabur. Oh enggak guys, dia lagi berusaha merapihkan guys, mantap sekali guys. Dia berusaha merapihkan semua itu guys, mantap sekali, dia udah ngebantu aku guys ya. Oke, kalian yang baru nonton di channel aku, silahkan mampir guys, komen, komen, like, komen, sebanyak-banyaknya komen juga boleh guys. Dan si Azka itu membuat apa aku juga tidak tahu. Si Azka ini lagi kayaknya lagi pusing guys, dia gak ada temennya guys, makanya aku suruh ngebantuin aku aja guys ya. Udah panjang, nah ini panjangnya kira-kira segini udah cukup, kalau enggak nanti ditambah lagi guys ya. Ini aku akan ngasih di sini dulu guys, kita taruh di sini dulu biar mantap ini sekelilingnya guys. Oke, ini udah mantap dan ini aku susun ya guys ya. Susun sendiri dan si Azka lagi kebingungan guys, kayaknya pengen makan dia guys, kelaparan, makanya dia diam juga guys, katanya dia capek ya guys ya. Oke nggak apa-apa guys, aku lanjutin di sini dulu, biarin dia capek juga, biar istirahat, biar main-main dulu guys ya. Ya lanjutin lagi ini guys, lanjutkan lagi, pokoknya mantap sekali ini guys. Ini kita akan membuat stadion guys, stadion mega di Minecraft, Minecraft guys ya. Oke mantap sekali guys, aku bikin video ini sampai nggak tidur guys ya, mantap sekali pokoknya guys, demi kalian guys, makanya tetap dukung terus channel aku ya guys ya, biar aku semangat terus bikin kontennya. Oke guys, jadi maksa-maksa dikit guys. Gak masak sih guys ya, aku ya seikhlasnya aja guys, yang mau dukung aku ya silahkan, yang komen juga silahkan, yang share malah lebih bagus ya guys ya. Alhamdulillah, aku doain semoga kalian sehat selalu guys, yang udah komen, share, like di video aku ya guys ya. Oke mantap sekali, si Azka itu lagi bikin apa aku juga tidak tahu, biarin aja guys, dia lagi ngilangin rasa bosannya guys ngebantuin aku. Dan tapi sebelah udah jadi dia guys, keren guys. Apa aku harus membantu dia atau gimana, aku juga tidak tahu guys. Agak pasti aku akan kelarin dulu ini guys, di pinggirnya ini aku akan kelarin dulu semuanya, biar sebagiannya, salah satunya kelar ya guys ya. Ini aku ngebangun lapangannya itu dari sampingnya dulu guys, beda dengan di dunia nyata, pasti kerangkanya dulu dibangun guys. Kalau pondasi-pondasinya aku juga ini lagi ngebangun pondasinya guys ya, tapi pondasinya itu tidak jelas dan aku berbentuk kubus semua guys. Nama juga Minecraft guys, alias Minecraft ya guys, pasti seperti ini ya guys ya, blok-blok, dan aku tidak beli guys karena udah di download gratis ya, bukan gratis, pakai kuota di Play Store ya guys ya. Oke, yang mau apa download silahkan guys, silahkan saja kalian download di Play Store. Dan ini aku lagi narusin dulu ini guys, pembangunan ini aku harus memerlukan kesabaran yang penuh guys, karena rencana aku begitu besar, di otak aku ya muncul sekali rencananya besar sekali guys.
stadion yang sangat besar dan mega, guys. Cuman aku bingung nanti kalau di akhir-akhirnya aku harus cari bentuk lampu sorot, guys. Rata-rata kan kalau stadion kalau malam hari terang-terang juga, guys, kayak, tapi penerangan di Minecraft ini sangat kurang ya, guys, ya. Jadi aku masih bingung nanti neranginnya pakai apa gitu. Cuman aku ngambil pusing nih sih, guys. Mungkin bisa aja stadionnya digunainnya saat siang doang ya, guys, ya. Bisa jadi ya, guys, ya. Mantap sekali, guys. Udah sampai sini udah separoh, belum separoh jadi, guys, ya. Ini baru bikin apa namanya ini lantai-lantai yang di pinggir lapangannya dulu, guys. Aku rapihkan semua, guys. Pokoknya aku akan bikin sedetail mungkin, guys. Makanya kalian harus sabar dan dan apa tetap stay tune di Meong Game Channel, guys. Mantap sekali si Acil kemana ini, guys, ya. Biarin dia sambil bermain-main, guys, biar nggak bosin, biar nggak bosan bantuin aku ya, guys, ya. Oke, mantap sekali. Di sini aku akan kasih blok-blok lagi, bloknya yang warna coklat sekelilingnya sekitar 2 meter, guys, ya. Oke, seandainya aku bisa membangun stadion di dunia nyata, mungkin aku akan punya banyak penghasilan ya, guys, ya. Dan penghasilan aku cuman dari sini, guys, ya. Makanya tetap kalian tetap stay tune terus di Meong Game Channel ya, guys. Mantap sekali, guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini blok-bloknya aku hapus dulu, aku bersihin dulu. Wah, si Acil udah ngelarin semuanya, guys. Mantap sekali, dia udah bantu aku, guys. Dan sekarang dia nyamperin aku pengen ngajak bermain kali, guys. Oke, semuanya udah selesai. Mantap. Ah, kenapa dia kasih warna itu, guys? Dia ternyata mau bermain sama aku, guys, ya. Oke, biarin aja, guys. Biar semaunya dia aja, guys. Oke, sekarang aku akan mencoba menyusun lagi apa namanya, membuat blok stadion tempat duduknya itu, guys. Ini peletakan batu pertama. Dan lapangannya sudah jadi, guys. Mantap sekali. Dan ini peletakan batu pertamanya diresmiin oleh Meong Game Channel, guys. Ini tapi aku salah naruh. Dan di sini ya, guys, yang tepat aku akan bikin sekelilingnya tribunnya yang mantap ya, guys, ya. 3 tingkat aja ya, 2 tingkat aja, guys. Tribun-tribun penontonnya, guys. Nanti aku akan bikin atap, guys. Mantap sekali, guys. Pokoknya, guys, tetap. Oke, di sini aku akan kasih ini, guys, ke sini lagi. Pembangunan yang sangat mantap sekali, dan aku gak mau tidur, guys. Aku akan terus membuat ini sampai selesai, guys. Mungkin akan berapa episode, guys, aku bikin ya, 3-4 kali, guys, ya. Apa 2-3, guys, karena ini aku baru setengah jadi aja, ini udah 30 menit, guys. Aktualnya ini aku sejam ya, guys, ya. Udah sejam aku main ini, baru setengah jadi, guys, belum full, tapi nggak apa-apa, guys. Kalian makanya pantau terus sampai selesai pembangunannya, guys, ya. Dan di sini aku kasih di sini tingkat yang kedua, guys, ya. Aku bikin 2 tingkat aja, guys. Oke, 2 tingkat aja udah besar sekali, guys. Ini udah lebar sekali lapangannya. Entah bisa jadi atau enggak, kita lihat saja, guys. Pokoknya pembangunannya ini, guys, mantap sekali. Makanya kalian tetap dukung aku terus, guys. Tetap stay tune di Meong Game Channel, guys. Biar aku semangat sih, Acil ngajak main dulu, guys. Acil, kamu daripada bermain-main ya, bikin aku bikin polanya dulu. Acil, kamu yang nerusin ya, guys, ya. Ya Acil, ya. Nah, ini aku bikin pola tribun tempat duduknya, guys. Biar si Acil yang nerusin aja, guys. Oke, mantap sekali, dia kompak sekali, guys. Makasih Acil Meong. Acil MGC, guys. Dia selalu membantu aku dalam proses pembentukan di Minecraft ini, guys, ya. Pokoknya semangat 45, guys. Wah, biar selesai, guys. Biar cepat selesai stadionnya. Dan ini aku akan menyusun blok-blok ini, dan aku kasih rumput juga di pinggirnya, guys, ya. Aku pilih rumput yang hijau sekali biar kelihatan nyata, guys. Tapi aku di tengah lapangnya itu aku kasih rumput yang sintetis, guys. Jadi nggak terlalu mencolok warnanya, guys. Bukan rumput asli itu, guys. Biar kelihatan modern ya, guys, ya. Mantap sekali pokoknya, guys. Lanjut sekali. Ini aku kasih blok-blok rumput-rumput yang asli, guys, di sini, guys. Dan si Acil lagi membuat tangga. Ini baru segini aja udah kelelahan, guys. Ini bakal jadi berapa hari, guys, ini pembuatan stadionnya aku juga tidak tahu, guys. Yang pasti aku akan berusaha terus secepat mungkin ya, guys, ya. Biar jadi ini udah kelihatan, guys, bentuk stadionnya udah kelihatan. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya udah jadi tengahnya itu, guys.
Mantap sekali pokoknya guys. Aku akan menyusun rumputnya sini. Ajka, kamu terusin itu aja. Semuanya ikutin pola dari aku Ajka. Kamu yang lebih cepat membuat blok-blok itu Ajka. Karena kamu punya kecepatan penuh guys Ajka. Aku biar menuhin ini semua pinggirannya. Aku kasih rumput semua guys. Biar jadi kelihatan luas. Oh, si Ajka malah bikin semangat guys. Katanya mantap sekali. Oke semangat Ajka. Aku aja semangat, dia makanya semangat banget guys, biar cepat kelar stadiumnya guys ya, mantap sekali pokoknya guys. Ini dia pembangunannya sangat keren sekali dan besar, dan aku akan membuat sedetail mungkin guys. Ini kerennya itu karena di pinggir sungai deh guys, jadi akan dingin guys, akan sejuk ini guys. Nah ini aku akan taruh ke bawah guys, aku tembusin ke bawah nih. Yang agak sulit itu naruh blok-blok di bawah sini guys, aku harus nyemplung. Jadi aku harus nyemplung ke bawah guys, ke air guys, jadi ke taruh blok. Nah seperti ini guys, mantap sekali. Ini hapus dan ini aku hapus juga, berarti aku udah ini udah berdiri tiangnya guys, mantap sekali, udah kokoh ya guys ya. Ini pakai aku pakai blok semen guys, gratis ya guys ya, bukan beli, dapat sumbangan guys ini. Ini blok-bloknya udah aku penuhin guys semuanya, mantap sekali. Dan di atas ini aku tutupin juga nih, ini akan aku bantuin si Ajka guys, takutnya dia kecapean kelah tapi dia ngilang guys. Ini aku akan kasih tiang-tiang guys biar kelihatan bagus guys, penyangganya juga kokoh ya guys ya. Ini akan kasih, oh ternyata si Ajka lagi main-main orang-orangan guys. Jadi kelihatan rame tuh guys di stadionnya, kok bisa kayak gitu guys ya. Ajka, kamu jangan bermain orang-orang terus, kasihan itu pada tenggelam orang-orang, kamu apa hilangin aja tuh orang-orang. Biarin Ajka, si Ajka biar seru-seruan kali guys, dia mungkin bete. Ayo Ajka, fokus di pembangunan ini Ajka. Bantu aku Ajka biar cepet selesai bikin stadionnya guys ya. Stadion di Minecraft guys. Nah yang main bola siapa guys? Karena kalau di Minecraft itu kan bola kan bulat guys. Jadi aku bolanya pakai apa? Aku bingung dari kemarin aku mikirin itu guys. Nanti ya nggak tahu deh, aku bikin stadion aja atau gimana guys, nggak apa-apa dah. Bikin stadion aja guys, biar seru-seruan aja guys, bikin stadion di sini guys. Oke mantap sekali, kita lanjut terus, semangat 45. Oke guys, kalian yang mau request juga boleh guys, kalian mau request bikinin apa di Minecraft aku guys, silahkan kalian komen guys, jangan lupa share juga video aku guys ke teman-teman kalian semua guys. Mantap sekali, biar aku semangat terus kontennya. Jadi kalian bisa request ya guys ya, seumpama kalian request coba bikinin menara Eiffel. Kemarin aku sempat mau bikin menara Eiffel cuman gagal ya guys ya. Terus ada belum ada yang request sih, aku inisiatif sendiri, aku bikin kemarin bikin Monas ya guys. Alhamdulillah udah jadi guys, kelihatan dari jauh bagus guys, tapi dalamnya berbeda. Oke nggak apa-apa, yang sudah lihat di video aku sebelumnya mungkin udah tahu dalamnya seperti apa Monasnya guys ya. Kalau yang belum lihat ya silahkan lihat guys, silahkan lihat di Meo Game Channel guys, itu ada pembangunan replika Monas guys. Alhamdulillah juga sih yang nonton udah lumayan guys ya, walaupun belum nyampe ratusan, aku juga udah seneng guys. Walaupun baru 60 orang yang nonton tapi aku udah seneng guys. Makanya apa, semangat terus aku bikin kontennya. Nah ini mudah-mudahan aku dibikin konten stadion ini aku banyak yang nonton ya guys, biar aku semangat di ngelanjutin apa pembangunan apa ini namanya pembangunan stadionnya guys. Karena kalau misalnya cuman yang nontonnya dikit ya aku jadi males-malesan deh bikin kontennya guys ya, makanya dukung aku terus ya guys ya, aku jadi meminta-minta mulu. Ya nggak apa-apa guys ya, yang penting nggak minta duit. Aku cuman minta di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke mantap sekali guys, di sini aku jadi rame sekali guys, tapi rame bukan ngebantuin guys, jadi rame ngericuhin doang nih gara-gara si Ajka guys. Si Ajka pengen main-main, mungkin dia udah bosan. Ini baru separuh jadi guys, belum kelihatan mega sih tapi udah lumayan ya guys ya pembangunan stadionnya guys ya. Oke kenapa jadi rame gini ya, tapi bukan rame ngebantuin, ini ngerecokin ya guys ya. Ajka ini kenapa jadi rame begini Ajka, aduh aku pusing Ajka nih, jadi banyak orang tapi orang-orangnya itu nggak ngebantuin aku ya guys ya. Oke nggak apa-apa dah, biarin sesukanya dia aja guys ya, mungkin dah lagi dia pengen main bosen kali guys ya. Pokoknya aku akan lanjutin terus sampai selesai, makanya aku akan
apa susun terus, walaupun si Azka ngajak main aku biarin dulu guys ya. Aku fokus ke sini dulu biar cepat kelar guys, walaupun gak bisa kelar apa 2 sampai 3 jam kayaknya guys, karena ini aku baru baru separuh jadi seperti ini aja aku udah ini hampir mau sejam ya guys ya. Aduh aku udah lelah banget, tapi aku kan berusaha terus buat kalian semua guys, makanya guys tetap stay tune di channel aku dan si Azka bantuin aku guys dia. Tapi ngebantuin kepana, kenapa ngerusak dia guys? Aduh aneh sekali dia Azka, kenapa kamu marah ngerusak ah? Biarin aja guys, suka-suka dia. Aku akan di sini, aku akan membuat rumput dulu guys di sekelilingnya biar bagus dan rapi. Dan ini ada orang, orangnya kejepet kejepet kejepit ya guys, gak bisa kemana-mana. Azka ini bantuin aku, dia orangnya gak mau pergi dia. Aku mau nutup ini Azka, udah kemana nih orangnya larinya guys, aku juga tidak tahu guys ya. Nah ini aku akan ngasih blok ke sini biar buat acuan kita guys, bikin tribun yang sebelah kanan atau kiri, aku juga bingung di sini tuh karena di sini nggak ada bentuk kompas gitu guys, jadi kanan kiri bawah atau apa utara blok A aku juga tidak tahu guys. Yang pasti aku akan membuat ke sebelah kiri dari sini aja lah guys ya. Oke mantap sekali guys acuannya, mantap sekali. Ini ada orang muter-muter ngapain tuh guys, aduh kayak gangsing aja tuh orang muter-muter di situ guys ya. Ini udah kelihatan guys rupa bentuk dari separuh stadionnya guys. Ini aku udah bikin apa tribun-tribun penontonnya guys. Nah, mudah-mudahan bisa kelar cepat guys. Tapi prediksi aku sih ini bakal butuh waktu beberapa hari guys buat ngelarin semua ini guys, karena aku bikin stadionnya terlalu kebesaran. Apa emang udah cocok segini guys? Kalau kecil kan malah aneh ya guys ya. Oke tetap pantau terus pokoknya guys di Meong Game Channel guys. Ini aku akan bikin tribun ke sini guys, disambung ke sini biar si Azka yang ngelanjutin ya guys ya pembangunannya. Dia nerusin doang dari skema-skema aku dan aku akan pergi ke sebelah dan dihancurin. Nah Azka kamu terusin di sini guys, Azka aku akan lanjut ke sebelah sananya, sebelah kirinya ya guys ya. Apa si Azka mau atau tidak, entah dia pergi kemana guys aku juga tidak tahu, mungkin ya lagi suntuk kali guys dan dia nyamperin guys. Oke aku akan langsung ke sini, aku akan bikin tribun di sini guys biar dirapihin juga, nanti si Azka yang ngelanjutin, aku bikin skemanya aja ya guys ya. Mantap sekali kerja sama yang sangat kompak bareng si Azka dalam pembangunan apa namanya ini stadion. Kita kasih nama aja Stadion Meong Game Channel. Wah keren guys, aku nemuin nama guys, nemuin nama buat stadion aku guys, Stadion Meong Game Channel guys, bukan studio ya guys. Studio aku udah bikin di sana guys dan gak ada yang masuk. Aduh seandainya ini apa bisa online jarak jauh guys, mini krep-krep monster ini bisa online guys, cuman harus satu server gitu ya guys ya, jadi harus digabungin gitu guys, WP-nya itu sama hotspotnya itu harus digabungin baru bisa kita mabar bareng. Tapi kalau misalnya jarak jauh kayaknya belum bisa guys, mungkin besok-besok request guys ke yang buat videonya ini, video lagi ke yang buat gamenya ini biar bisa mabar jarak jauh kayak permainan PKSD guys yang sering aku mainin ya guys ya. Mantap sekali nih kalau bisa mabar jarak jauh ya guys ya. Kalau bisa mabar jarak jauh mungkin nanti banyak yang download juga guys Minecraft ini guys, jadi seru-seruan gitu guys. Kenapa yang admin yang punya Minecraft ini kenapa nggak bikin game jarak jauh aja guys biar seru guys ya. Mudah-mudahan tapi kan yang bikin bukan orang Indonesia guys, aku ngomong dari tadi pakai bahasa Indonesia jadi mana ngerti mereka ya guys. Aduh aku nggak mahir bahasa Inggris sih guys ya. Oke nggak apa-apa deh, nggak mahir juga ya, mudah-mudahan ada yang bisa terusin komentar aku guys. Jadi saran aku sih ya model mainannya jadi kayak PKSD gitu guys, jadi bisa mabar jarak jauh gitu guys, kayaknya bakal banyak yang download deh guys, aku yakin deh. Mudah-mudahan ada yang bisa nyampein ke admin yang ke admin pembuat Crab Monster ini guys ya, mudah-mudahan amin ya guys ya, jadi biar laku ini gamenya guys. Oke, aku juga nggak tahu sih guys hitungannya kalau misalnya membuat game di terus dimasukin ke Play Store tuh keuntungannya gimana, aku juga belum begitu tahu ya guys ya. Karena aku juga ilmu aku terbatas guys kalau untuk buat game, bikin game kayaknya rumit sekali guys. Aku apa ngelihat temen aku juga dia bukan gamer guys. Jadi dia kayak bisa membuat aplikasi gitu guys dan
ternyata aplikasi-aplikasi ini isinya itu ini guys, angka-angka gitu guys, kayak blok-blok kayak gini tuh, kayak kartun-kartun kayak gini tuh isinya tuh angka-angka semua guys. Jadi dia dirangkum dalam bentuk file apa aku juga tidak tahu, jadi yang menjadiin satunya itu dalam bentuk angka ya guys. Jadi bisa disusun seperti ini, bisa bergerak itu angka-angka itu guys. Kok bisa seperti itu guys, aku juga tidak tahu. Katanya sih, kata teman aku itu ada aplikasi khususnya guys, kayak softwarenya gitu, dan itu nggak bisa dipakai dan itu nggak bisa dibuat di handphone guys, harus pakai PC atau laptop ya guys ya. Mungkin yang laptop juga nggak sembarangan, kata teman aku juga harus laptop yang spek gaming gitu guys, spek besar gitu guys ya. Oke guys, mudah-mudahan aku suatu saat bisa bikin apa suatu game ya, tapi nggak tahu sih. Kalau si Ajka kemarin sih udah bikin game karena di PKSD kan, tapi kan itu cuman kayak apa namanya ya, aplikasi gitu guys di PKSD itu. Jadi dia memanfaatkan aplikasi yang dibuat PKSD guys. Jadi bukan membuat dasar gamenya itu dari mana-mananya, dia bukan seperti itu guys ya. Oke dah, aku pusing kalau ngebicarain ke situ guys, kita lanjutin aja ini. Aku dari tadi ngomong sambil ngeblok-blok ini ya, bisa begitu guys ya. Oke, mantap sekali, biarinlah. Jadi walaupun ada yang salah di blok-blok ini yang dimaklumin aja guys ya. Oke, mantap sekali, kita lanjutkan terus guys. Tetap semangat terus aku di channel aku ya guys ya. Di channel aku ya, iyalah orang di channel sendiri. Oke, kalian pokoknya tetap support aku guys ya, tetap support aku, stay tune di channel aku dan dukung aku dan Meong Game, aku dan si Ajka guys. Si Ajka dia punya akun YouTube juga guys, cuman dia malas-malesan gitu guys upload videonya guys. Oke, nggak apa-apa deh, biarin aja guys ya. Yang penting salah satunya aktif ya guys ya, ini channel aku yang aktif guys, makanya kalian jangan lupa subscribe dan like, komen, ke share ke teman-teman kalian video-video aku guys ya. Dan semoga yang udah like, komen, dan share video aku ke teman-teman kalian, semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah, sehat selalu guys. Oke, mantap sekali, amin ya Allah ya Robbal Alamin guys. Kita lanjutkan terus di sini guys, kita susun-susun lagi. Ini aku udah bikin buat tempat duduknya guys, udah mantap sekali guys. Kita kasih warna merah ya guys ya, keren sekali. Biarin itu buat acuan aja, di sini kasih warna putih, jadi biar warna merah putih. Si Ajka nggak terima kayaknya guys aku kasih warna putih. Oke Ajka, nggak apa-apa kalau kamu nggak terima guys ya, nggak apa-apa, terserah kamu aja. Aku akan melanjutkan ini dulu Ajka. Si Ajka sebenarnya ngajakin main mulu dari tadi guys, cuman aku nggak mau, aku lagi sibuk fokus ke sini dulu guys ya. Ini nyusun ini harus sedetail mungkin biar kelihatan bagus ya guys ya. Ini udah separuh jadi guys, kalian bisa lihat sendiri guys, pembangunannya udah separuh jadi, mantap sekali guys. Ini baru separuh jadi udah kelihatan bentuknya, wah keren sekali guys. Walaupun belum ada apa atapnya, tapi udah kelihatan keren sekali ya guys. Ini aku akan mencoba separuh bikin atapnya guys ya. Ketinggian kayaknya guys, ketinggian ini harus dirubah lagi nih kayaknya. Ajka, ini segini ketinggian atau tidak? Kalau menurut kamu, wah kata si Ajka ketinggian guys. Oke, kita turunin lagi aja ke agak ke bawah dikit bang, mungkin 2-3 blok aja kali guys. Ini terlalu ketinggian ini, aduh nanti lampunya malah nggak terang guys. Soalnya di aku kemarin-kemarin nyari-nyari di Minecraft Commaster ini nggak ada lampu sorot gitu guys, jadi aku bingung nih nanti buat kan kalau pakai tribun kan otomatis ketutup dan gelap guys kalau siang juga. Nah aku neranginnya itu pakai apa, aku lagi mikir bingung sekali itu guys. Oke deh, nggak apa-apa dah, kita lanjutkan dulu ya guys. Kayak mantap sekali, ini udah sampai sini. Nah mungkin kalau segitu, ini bikin apa sih aku, kayaknya jangan pakai itu ke atapnya, pakai warna merah kayaknya keren guys. Aku akan cari blok warna merah aja guys, kalau pakai cor-coran begini kayaknya nggak cocok. Kalau atapnya pakai ini guys, kayaknya bagusan pakai warna merah biar merah putih. Nanti di atasnya aku akan kasih nama Meong Game Channel guys. Oke, nggak apa-apa deh, alias MGC aja kalau Meong Game Channel kepanjangan guys, nanti malah nggak muat. Oke, lanjut lagi, aku akan milih sesuatu yang pas buat ini, kayaknya wallhole warna merah itu bagus tuh di sini. Nah ini nih keren nih kayaknya nih, warna merah ini yang mencolok ini guys. Lanjutkan, aku akan milih-milih. Ini kayaknya cocok nih, ini mantep nih, mantep mantep nih, warnanya keren terang guys.
Oke, kita pakai warna ini aja buat bikin atapnya ya guys ya, mantep sekali. Oke guys, kayaknya sampai di sini aja guys perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi ya, aku mohon kepada kalian guys biar aku tetap semangat bikin kontennya. Di next video aku akan lanjutkan lagi di part 2 ya guys ya, pembangunan apa stadion Meong Game Channel, stadion main bola guys, Meong Game Channel guys, pokoknya guys. Oke guys, sampai jumpa di next video part kedua guys. Bye bye.